Assalamualaikum and good morning guys. So, selamat datang lagi kepada YouTube channel aku. So, yang baru singgah dekat channel aku, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan banyak-banyak sebab support aku sehingga hari ini. So, sebenarnya video aku ni adalah video aku yang pertama selepas 1K subscriber. Yay! Okay, thanks guys sebab support aku. So, pada 1K subscriber ni aku akan bagi giveaway. So, syarat-syarat dah, nanti aku akan cerita next video. So, untuk video pagi ni aku nak tunjukkan post satu review motor member aku yang dia dah buat wild tapi isu standard. Sebab apa? Sebab tak ada duit nak tukar. So, dia layan dulu isu standard. Lagi aku nak layan juga isu standard macam mana pergi. Sebelum ni aku dah buat isu standard cam. So, tapi yang ni dah buat sekali exhaust. So, aku jom aku tunjukkan apa. Bye. Cerita sikit lah motor ni. So kalau hampa tengok ECU pula blok. Blok masih standard. Hanya dia tukar piston semi dom. So dia menggunakan piston espada semi dom. Kita tengok kat depan. So kalau yang mana nak buat untuk ulang alik aja, daily use, sesuai lah untuk gunakan semidom. Dan semidom pun untuk top speed banyak lagi lah. So macam dia ada lagi top speed berbanding kalau dengan High compress ni. Macam biasa untuk daily use motor akan lebih cepat rosak lah berbanding sebab dia punya compress yang tinggi. Manakala top speed akan berkurangan lah. So, bergantung atas setting sama. So, lain itu exhaust menggunakan size 35. Ini tempat untuk tuning lah. Engine air sensor. So, ni muffler size 35. So, dia menggunakan kebanyakan ada pakai barang espada. So, espada size 35 menggunakan SP522 RCB tayar Maxxis Diamond 80-90. So tak ada perubahan banyak keluaran. So kalau pakai penutup kintrek yang lain mengenai cam, dia pakai cam G Siam. Oh, so aku tak tahu dia beli dekat mana. So anggaran dia harga sama lah, 100 lebih. So yang lain tak ada apa sangat. Sprocket. Kalau kita ada tengok sprocket, dia pakai rantai Aji Racing. So kalau sprocket ni aku tak silap aku 38 39. Aku tak ingat. Dan aku pun tak tahu dia abang aku. Aku pun lupa. Kalau sebab tak dapat tengok. So tak dapat tengok. Yang lain masih standard. Kelas pun tak ada tukar. So meter, so aku harap-harap nampak lah bila aku buat on box lagi. And so fancy. Okay, so kita lanjar bunyi dulu. Eh, tak buka. Sebab dia ke isi pun dia payah sikit lah. Kalau tukar blok ni dengan piston automatik lah, head blok akan bunyi. So sebab tak tukar isi dia bunyi.
punya tak setting kan. Timing dia morning pun bayar. Kekurangan dia pada standard kan, tak setting apa ikut original. Memang motor payah lah nak timing, dalam timing ah tu memang payah dalam timing. So mungkin disebabkan api, setting api dekat sini dengan minyak dia yang tak ngam sebab standard kan. Sebab tu disyorkan kalau boleh tukar memang bukan disyorkan, memang perlu tukar ECU. Dan aku nasihatkan kepada yang baru beli Y, kalau nak modify apa-apa, kenalah tukar ECU dulu sebelum tukar exhaust dan piston again. So aku tak mau nak cakap banyak, itu saja aku rasa video aku untuk pagi ni. So video on board aku akan review satgi kalau sempat, so sebab aku pergi kerja. So I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Okay, terima kasih untuk video aku kali ni. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang support aku sehingga hari ni. Sebab tanpa anda siapalah aku. So aku dah berjaya dapat 1,000 subscriber. Dan aku akan bagi giveaway untuk 1,000 subscriber aku. So aku masih fikir untuk nak bagi hadiah apa untuk supporter-supporter aku. Jadi kalau hampa ada cadangan nak bagi hadiah apa, so hampa boleh komen kat bawah. So insyaAllah aku akan pilih yang mana okey. So kalau ikutkan aku, aku nak bagi giveaway ikan betta, ikan laga. So sebab aku ada buat, kalau ada yang berminat nak dapat ikan tu kan, nak dapat giveaway ikan tu, kalau dalam bentuk ikan ni aku boleh bagi untuk banyak lah. So mungkin aku boleh bagi dalam 5 orang pemenang ataupun 10 orang. So kalau ada yang berminat, kalau ada yang terasa nak bela tapi tak mampu beli, so hampa boleh komen nak giveaway. So aku akan buat video giveaway untuk di next video. So video aku sampai sini saja guys. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Subscribe itu pun cuma saja kan. So support anak Melayu. Let's go.